Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya, karena kita baru aja menyambut tahun baru 2022. Nah, senang sekali kita semua ada di sini untuk bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan. Sebelum mulai, kita mau kenalan dulu nih. Yang pertama ada aku, Kak Vena, lalu Kak Nana. Kak Nana, lalu Kak Tommy, dan juga Kak Riyad. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami supaya apa yang kami dapatkan hari ini dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari semua yang percaya berkata, amin. Yuk, semuanya yang ada di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri supaya lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Yang pertama, mari kita naikkan pujian dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita itu hebat banget? Angkat tangannya. Saya. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus itu bisa melakukan segala hal? Angkat tangannya. Saya. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Dalam Yesus Ada Kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita. Kita satukan pikiran, satukan hati, supaya kita dapat fokus hanya pada Tuhan. Mari kita nyanyikan, Yesus aku percaya. Terima kasih atas karunia-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Kak Hana yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari perkataannya semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga berkatilah kami, supaya kami dapat dengar-dengaran dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan Kak Hana. Wah, kita sudah masuk tahun 2022 ya. Hari ini tanggal ke-23, wah kita sudah masuk ke tanggal 23 di tahun 2022. Yuk adik-adik, kira-kira pernah enggak adik-adik di tahun 2022 ini merindukan atau memiliki harapan yang baru? Misalkan nih, aku tahun 2002 aku pengen lebih lagi setia pada Tuhan Yesus. Atau aku ingin lebih lagi tekun belajar. Aku ingin lebih lagi mengasihi orang tuaku, sanak saudaraku. Aku ingin lebih lagi jadi anak yang lebih baik lagi. Kira-kira ada enggak adik-adik? Pasti ada ya. Kak Ana juga punya adik-adik di tahun 2022 ini. Semoga Kak Ana semakin hari semakin dapat mengasihi Tuhan dan sesama lebih lagi. Dan hidup menjadi berguna, berbuah untuk sebanyak orang.
Gitu ya, Dadek ya. Oke. Yuk, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Nih, Kak Ana sudah bawa tanaman, Adik-adik. Tanaman ini bisa tumbuh karena apa, Adik-adik? Tanaman ini bisa tumbuh karena satu punya akar, Adik-adik ya. Akarnya bisa dilihat, Adik-adik ya. Nih, Kak Ana cabut nih. Nih, tanamnya akarnya banyak ya, Adik-adik ya. Sekalipun pohonnya kecil, tapi akarnya banyak banget. Ya, akar ini Adik-adik sangat besar fungsinya supaya tanaman ini bisa hidup, Adik-adik ya, bisa tegak berdiri ya. Oke, sebelumnya Kak Ana ingin baca firman-Nya lebih dahulu ya. Kita akan baca firman-Nya Adik-adik. Diambil dari Kolose 2. Yuk, bagi Adik-adik yang belum ambil Alkitabnya atau HP yang ada Alkitabnya, ambil dulu ya, karena tunggu yuk. Yang sudah, siapkan ya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kita baca bersama-sama Adik-adik ya. Nanti lihat baca juga di bawahnya itu ada ya. Demikian firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi Adik-adik, ini yang ayat pertama dulu ya, Kak Ana ingin sampaikan. Siapa ini di sini Adik-adik yang masih ragu-ragu dalam mengikut Tuhan Yesus? Enggak ada ya. Semua pasti sudah percaya pada Tuhan Yesus dan membuka hati Tuhan Yesus. Masuklah dalam hidupku Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Begitu Adik-adik ya. Sejak Adik-adik berdoa seperti itu, Adik-adik sudah tinggal di dalam Tuhan. Jadi Adik-adik akan seperti pohon ini Adik-adik, sudah memiliki akar ya, akar. Nah, tetapi Adik-adik yang seperti pohon ini, karena juga seperti pohon ini harus terus bertumbuh Adik-adik. Caranya bagaimana ya? Kita baca ayat yang ketujuh Adik-adik ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah Adik-adik, jadi tugas kita ya, ini pohon ini perlambang hidup kita Adik-adik ya. Jadi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita seperti pohon yang punya akar, yang harus ditanam di dalam Tuhan Yesus. Dan setelah itu kita harus bertumbuh terus, tidak kecil terus, lama-lama besar gitu ya. Dan ini yang paling penting, kita punya akar yang terus bertumbuh. Nah Adik-adik, kita akan lihat lebih dahulu videonya tentang akar ya. Akar tumbuhan adalah bagian yang selalu ada dari tumbuhan. Tanpa adanya akar, maka tanaman tidak akan bisa hidup. Akar sendiri merupakan bagian pangkal tumbuhan di batang yang ada di dalam tanah serta tumbuh. Selain itu, ada juga akar tumbuhan yang tidak tumbuh di dalam tanah, akan tetapi menempel di tumbuhan lainnya. Jika dilihat secara umum, akar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang serta akar serabut. Akar tunggang ada pada tumbuhan dikotil, sementara akar serabut ada di tumbuhan monokotil. Ada cukup banyak fungsi dari akar tumbuhan untuk mendukung kelangsungan hidup dari semua tanaman. Beberapa fungsi yang paling utama diantaranya, menopang tanaman tumbuh dengan tegak. Fungsi utama dari akar adalah untuk menopang tanaman supaya bisa tumbuh dengan tegak. Akar nantinya akan menahan tanaman dengan cara mengembangkan serta memanjangkan akar supaya tanaman bisa tetap kuat meski terkena tiupan angin yang cukup kencang. Menyerap hara dan air. Akar tanaman juga berfungsi untuk menyerap air serta unsur hara di dalam tanah. Nutrisi yang terkandung di dalam tanah nantinya akan diserap akar, kemudian disalurkan ke semua bagian tanaman. Tanaman sendiri bisa menyerap nutrisi organik serta anorganik. Adik-adik, tadi Adik-adik sudah melihat ya tayangan videonya tentang akar. Wah, dahsyat ya Tuhan menciptakan akar itu. Akar itu ternyata fungsinya begitu luar biasa untuk menunjang pohon ini supaya bertumbuh ya. Yang pertama tadi apa Adik-adik? Akar itu fungsinya untuk menyerap air.
supaya air itu diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh dari pohon ini, sehingga tumbuhan ini akan terus bertumbuh. Ya, jadi akar itu berfungsi, kalau Anda ulangi, menyerap air, menyerap makanan dari dalam tanah. Nah, ini adalah perlambang adik-adik, seperti tadi di firman Tuhan, supaya kita berakar. Maksudnya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus menyerap air ya. Air itu perlambang apa adik-adik? Perlambang firman Tuhan. Jadi, kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak suka baca firman, lama-lama seperti pohon yang kekurangan air, lama-lama seperti wik, seperti apa dik? Pohonnya mati lama-lama. Nah, jadi adik-adik dan Kak Hana juga semakin harus suka firman Tuhan ya, karena firman Tuhan sangat penting supaya kita bertumbuh terus, dan firman itu akan mengubahkan pikiran kita, mengubahkan hati kita, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang terus bertumbuh mengenal Tuhan ya. Oke, itu yang pertama tadi adik-adik, fungsinya untuk menyerap makanan, menyerap air. Nah, yang kedua, fungsi akar tadi untuk menopang. Menopang setelah akarnya kuat, pohonnya itu tetap tegak berdiri adik-adik. Kalau tidak ada akar yang kuat, seperti ini tadi, mudah dicabut. Demikian juga hidup kita adik-adik ya, ini perlambang. Kalau kita kurang baca firman, kita bahkan tidak pernah baca firman, kita akhirnya jadi seperti pohon yang mudah dirobohkan. Karena ada masalah dalam kehidupan ini, ada penderitaan, lama-lama iman kita goyah. Kita bisa tidak mempercayai Tuhan Yesus lagi. Bahkan saat ada badai kehidupan, misalkan nih masalah dalam keluarga, masalah dengan teman-teman, adik-adik bisa ragu-ragu akan penyertaan Tuhan. Tapi di sebaliknya, saat kita semakin banyak memakan firman Tuhan atau istilahnya mempelajari firman Tuhan, kita akan tegak berdiri. Pohonnya itu akan semakin kuat. Saat ada badai tetap berdiri teguh, tetap percaya Tuhan, aku percaya Engkau mengasihi aku, Engkau Bapa yang baik. Nah, sekalipun belum melihat, sekadar di tengah-tengah masalah dalam kehidupan, adik-adik misalkan diejek temannya, dihina temannya, atau mungkin diperlakukan yang tidak adil sama orang lain, adik-adik tetap bisa berdiri dalam iman bahwa aku percaya nanti pasti selesai, Tuhan pasti membela aku, Tuhan selalu mengasihi aku, Tuhan aku percaya janjimu. Itu namanya iman yang kuat karena sudah banyak memakan air, yaitu firman Tuhan. Demikian ya adik-adik ya, firman Tuhan, biarlah firman ini berguna bagi adik-adik ya. Karena sedikit tambahin adik-adik, saat kita semakin hari bertumbuh, nanti akan keluar buahnya. Lah, buah itu tadi adik-adik ya, yang keluar dari hidup kita, seperti perbuatan baik kita, suka menolong orang lain, suka berbagi, suka membantu orang tua, suka rajin, tekun belajar, menghormati orang lain. Semua buah kebaikan itu akan keluar pada pohon yang bertumbuh sehat, dan kita akan menjadi teladan. Nama Tuhan dipermuliakan karena kita bertumbuh menjadi anak yang benar-benar memiliki pribadi seperti Tuhan Yesus. Demikian adik-adik, firman Tuhan pada hari ini biarlah menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik, dan mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mohon campur tangan surga turun, Roh Kudus memasukkan dalam hati setiap kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Mari Roh Kudus sirami sehingga bertumbuh firman ini, dan semakin hari semakin menghasilkan buah yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tolong setiap kami, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami mau berdoa doa Bapa kami. Mari adik-adik kita satukan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan semua kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati semua.